Dan saat ditanya, mereka langsung menjawab dong, akan mengintip. Tapi ia akan membahagiakan ibu Hakari juga. Loh. Hasil mereka berdua pun langsung menuju ke kamar. Dan tahulah mereka ngapain. Yo yo pare kabare, teng mriki admin akan melanjutkan anime 100 pacaran yang banyak kalian minta. Ini semua komennya, waduh banyak sekali ya kan, maaf re. Dan soal Kimijiro episode 10, admin akan upload versi fullnya, ditunggu ya re. Cus, gak usah basa-basi lagi, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Supaya admin semakin semangat membuat kontennya, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama re. 1, 2, 3, kepesing. Kisah 11. Di situ Akari bingung harus bagaimana karena ia ketakutan tidak bertemu dengan Rentaro lagi. Di sisi lain, Karene kaget dong dengan ucapan ibu Hakari dan menganggap bahwa ibu Hakari sudah menggila. Terlihat di situ mereka salting satu sama lain. Kepesing. Wah ingat wahai anak muda, itu ibu pacar lu. Alhasil mereka berdua pun sadar kembali nih, sehingga ibu Hakari bilang cuma bercanda. Yang bener. Sontaklah Karine bingung dengan isi otak ibu orang kaya kayak gini, sehingga drama pun berlanjut lagi. Yah, di situ ibu Hakari tidak akan pernah mengizinkan Rentaro berhubungan dengan Hakari, tapi Rentaro meyakinkan mertuanya itu kalau ia takkan menyerah dan bersumpah untuk membuat Hakari bahagia. Maka dari itu, untuk membuktikan perkataan Rentaro itu jujur atau tidak, ibu Hakari sudah menyiapkan alat, yaitu kursi pendeteksi kebohongan. Kursi pendeteksi kebohongan ini dibuat dengan khusus yang dapat mengungkapkan kebohongan sekecil apapun tanpa gagal. Dan jika Rentaro berhasil lolos, maka Rentaro bisa hidup bahagia dengan Hakari. Sehingga Rentaro pun menerima tantangan tersebut, sebab menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Tapi Rentaro menyuruh ibu Hakari harus membuktikan kalau kursi ini dapat dipercaya. Dan jika kelinci percobaannya adalah orang dalam, malah menjadi aneh ya kan? Sehingga Karine lah yang menjadi kelinci percobaannya. Karine setuju saja karena demi keberlangsungan hidupnya. Namun ibu Hakari malah bertanya dong berapa ukuran cupnya. Hei, lu mau disekolahkan apa enggak sih? Ya, emang boleh sih, tapi ya enggak pertanyaan itu juga. Namun Karine tidak punya waktu lagi, sehingga ia pun menjawab kalau ukurannya cupi kecil. Tapi kursi itu bilang bohong, sehingga Karine pun jujur kalau ukurannya cuma pecup. Tapi kursi itu masih bilang bohong dong, bohong sedikit pula. Alhasil Karine pun marah-marah dan kursi itu pun dihantam berkali-kali. Alhasil kursi itu tersebut membenarkan pernyataan Karine. Haha, inilah gunanya baku hantam. Hei, itu bukan mesin tinju. Nah, selanjutnya ibu Hakari bertanya seberapa cinta Karine kepada Rentaro. Sontak Karine marah-marah karena meremehkan cintanya. Namun Rentaro menjelaskan ke ibunya Hakari kalau Karine adalah anak sundere. Tapi meski begitu, itulah yang membuat Rentaro menyukainya karena sangat menggemaskan. Tapi ketika di saat Karine bilang kalau ia menyukai Rentaro, kursi itu bilang berbohong. Sontaklah Rentaro langsung terkaget setengah mati don. Maka dari itu Karine pun jujur sejujur-jujurnya kalau ia sangat-sangat-sangat-sangat-sangat menyukai Rentaro sehingga... Sontaklah Rentaro senang sekali, sehingga Rentaro langsung duduk di mesin itu untuk menyatakan kalau Rentaro benar-benar menyukai Karine. Lu ngapain juga ikut? Maka dari itu pernyataan Rentaro ke Hakari pun dimulai. Dan seperti yang kita duga, akan terjadi hal yang kayak tadi. Alhasil ibu Hakari pun tidak bisa mengelak lagi karena melihat perwujudan kesetiaan Rentaro kepada Hakari yang berkali-kali lipat. Akan tetapi ibu Hakari tidak terima karena itu hanyalah mesin. Lah, ngapain gue dijadikan kelinci percobaan? Akan tetapi keributan itu dihentikan oleh pelayan
yang memberitahu kalau Hakari akan melemparkan dirinya ke jendela. Sontaklah mereka bertiga kaget. Maka dari itu Karani langsung mendekap ibu Hakari supaya Rentaro bisa menyelamatkan Hakari. Sehingga terjadilah scene yang mendramatiskan dan akan tetapi ibu Hakari memberot yang membuat Karene kesusahan dan hanya bisa bertahan. Karene tidak mau momen-momen spesial seperti kemarin tidak terulang kembali. Sehingga terjadilah duel antara Karene dan juga ibu Hakari. Di sisi lain, Hakari beneran mau melompat dari jendela. Meong, meong, meong. Lu kucing jangan meong-meong mulu dah. Lalu datang Rentaro untuk menenangkan Hakari. Maka dari itu Rentaro mulai membujuk Hakari segera menjauh dari jendela itu. Tapi Hakari takut meskipun mereka bisa lolos, tapi mereka tidak bisa lepas dari belenggu ibunya. Dan Hakari tidak bisa hidup seperti itu. Karena dirinya hanya merusak kehidupan Rentaro yang tidak bisa membuatnya bahagia. Namun Rentaro meyakinkan Hakari, apapun bersama Hakari itu pasti menyenangkan. Sebab akan lebih buruk jika tidak harus menjalani hidup tanpanya. Rentaro menyatakan kalau ia sangat mencintainya dan itu selama-lama-lamanya. Makanya Rentaro mengajaknya untuk hidup dengannya. Alhasil dengan pernyataan itu Hakari pun luluh dan mau kembali. Akan tetapi adrenalinnya di dalam tubuh Hakari mulai menghilang, yang dimana itu membuat Hakari langsung gemetar. Namun ia malah tak sengaja terpleset dong. Dan untungnya Rentaro berhasil menggapainya. Tapi itu tidak bisa bertahan lama karena Rentaro mulai terseret juga. Sontaklah ibu Hakari dan Karine yang baru datang pun kaget melihat kejadian itu. Namun di saat mereka berusaha menyelamatkan mereka berdua, sayangnya mereka terlambat. Sehingga Rentaro dan Hakari pun terjun bebas. Tapi Rentaro tidak menyerah begitu saja. Demi menyelamatkan Hakari, Rentaro menggunakan akalnya dengan cara menendang tembok supaya mereka jatuh ke kolam. Sehingga alhasil mereka bertiga yang melihat itu pun langsung menyelamatkan Rentaro. Tapi di saat Shizuka mencebur, blub 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 blub. Lu ngapain jir-jir? Ya, untungnya Rentaro berhasil terselamatkan. Lalu Rentaro langsung memeluk Hakari. Kemudian ibunya datang bersama Karene yang mengkhawatirkannya. Dan tiba-tiba Karene menghampiri Hakari langsung menamparnya. Alhasil terjadilah momen menyedihkan dan untungnya Rentaro mencoba menenangkan mereka berdua. Disinilah ibu Hakari mulai mengerti betapa tulusnya Rentaro menyayangi anaknya. Bahkan jika tadi tidak mendaratkan ke kolam tadi, maka mereka berdua juga akan meninggoi. Maka dari itu ibunya pun langsung bersujud memohon Rentaro untuk menjaga anaknya selama-lamanya. Namun di situ Rentaro berjanji bukan hanya akan menjaga Hakari, tapi ia akan membahagiakan ibu Hakari juga. Loh. Sebab Rentaro ingin menjalani kehidupan bersama ibu Hakari. Sontaklah ibu Hakari langsung salting dong karena Rentaro juga menyayanginya. Kepeseng. Lululul, aku anakmu loh, Bu. Dan tiba-tiba ibu Hakari langsung memeluk Rentaro. Alhasil mereka berlima yang melihat itu pun hanya bisa terbongong dong karena ibu Hakari adalah pacar Rentaro juga. Anjir, di luar Nurul, cuy. Nah, karena mereka basah makanya mereka pun langsung mandi. Tapi apa yang terjadi di dalamnya? Admin skip right. Dan singkat cerita karena mereka saling mengadu boba satu sama lain, Karine pun pergi meninggalkan mereka karena pasti kalah. Dan ia pun sekarang menuju ke kamar. Di situ Karine bertemu dengan Rentaro. Aku tetapi Rentaro salting ketika melihat perut Karine. Kepeseng. Tapi di situ Karine langsung flashback dong kalau di waktu itu Rentaro sadar. Di mana? Rentaro sedang mengelus-ngelus perutnya. Sontaklah Karine marah-marah dan untuk pembalasannya Karine pun langsung menidurkan Rentaro sebab ingin membalas mengelus perutnya juga. Tapi di situ Karine malah kesenangan dong. Akan tetapi di saat enak-enaknya Kusuri datang sehingga mereka berdua pun langsung push up. Olahraga cuy. Nah, di situ setelah mereka semua mandi, sekarang mereka akan mengenakan piyama. Karena ibu Hakari sangatlah suka hal-hal yang imut-imut. Dan setelah berganti pakaian, di situ Rentaro dan juga ibu Hakari salting dong ketika melihat mereka bertiga yang memakai piyama.
kawaii. Tapi bukan itu saja, sebab pertunjukan utamanya masih ada, yaitu dua gula yang belum dimakan. Ibu, aku anakmu loh. Alhasil di sini Rentaro bahagia sekali sampai akan menuju ke surga gitu bro. Dan ditambah lagi si Juka dan juga Kusuri mencium Rentaro yang membuat roh Rentaro keluar menuju surga. Rentaro jangan pergi. Namun karena hal tersebut Ibu Hakari mimisan nih, maka dari itu Rentaro akan mengantarkan Ibu Hakari menuju ke ruang obat. Akan tetapi saat di perjalanan Rentaro menyatakan akan ada banyak hal yang menyenangkan menanti mereka. Dan tiba-tiba Ibu Hakari menyatakan kalau ia tidak bisa menahannya lagi dan mengajak Rentaro untuk datang ke kamarnya. Gue jadi curiga deh. Positif. Lulululu gak bahaya tah. Kisah 12 terakhir. Alhasil mereka berdua pun langsung menuju ke kamar. Dan tahulah mereka ngapain. Di sisi lain, sambil menunggu Rentaro, mereka bermain kartu. Dan mereka kepo dong kenapa mereka berdua sangat lama sekali. Sontaklah Hakari kepikiran, menganggap kalau ibu dan juga Rentaro jatuh dari ketinggian. Lah itu lujir. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan, sehingga mereka pun langsung bergegas menuju ke sumber suara itu. Sebab mereka tidak mau kalah duluan. Akan tetapi di saat mereka memasuki kamar ibu Hakari, di sana ada bencong dong yang ternyata Rentaro. Sebab ibu Hakari mendandaninya, karena ibu Hakari sangat senang sekali melihat baju feminim. Ya, gak dikasih laki-laki juga dong. Akan tetapi di situ mereka berlima langsung salting sendiri melihat Rentaro. Kepeseng. Alhasil di situ Hakari bersyukur bisa menjadi putrinya, dan mereka semua akan mengabdi ke ibu Hakari demi melihat ini. Sontaklah Rentaro malu dan langsung pingsan di tempat, sehingga suasana langsung menjadi sedih. Akan tetapi di saat ibu Hakari melihat Nano, ibunya punya akal nih. Dan 5 menit kemudian, tiba-tiba ibu Hakari mendandani Nano menjadi seorang pangeran. Alhasil mereka berempat pun langsung salting nih melihat Nano. Tapi di situ Hakari menyatakan, memang seorang putri yang tertidur akan dibangunkan oleh sang pangeran. Bentar, kok kebalik gini ya? Di situ Nano langsung mengadu jigong Rentaro dan ya untungnya Rentaro terbangun dong. What the hell? Di situ mereka langsung meneteskan air liur, bukan air mata. Makanya Rentaro langsung mencopot semua pakaiannya dan akan mandi meninggalkan mereka. Namun di situ ibu dan juga anak akan merencanakan sesuatu. Dan saat ditanya, mereka langsung menjawab dong akan mengintip. Di sini Kusuri juga ingin melihatnya nih karena kepo dengan rudal Rentaro. Namun di sini Karane malu-malu akan ikut karena tidak ingin melihat rudalnya loh. Bilang aja mau lihat, dasar sendiri. Akan tetapi si Juka di situ mencoba melarang mereka, maka dari itu ibu dan juga anak akan menyelimuti si Juka hingga masalah pun terselesai. Dan Hakari berjanji akan membawakan souvenir ketika urusannya selesai. Dan singkat cerita, di saat Rentaro mandi mereka pun beraksi. Tapi karena Kusuri hanya melihat kabut doang, ia pun menempelkan wajahnya. Namun karena hal itu Rentaro malah melihat penampakan yang membuat Rentaro ketakutan. Sehingga Rentaro semakin waspada dan segera membersihkan dirinya supaya cepat keluar dari sini. Kembali pada si Juka. Si Juka di sini berusaha untuk melepaskan ikatannya nih, tapi sebesar apapun usahanya tetap si Juka tidak bisa membuka ikatan itu. Maka dari itu, untuk menuju ke tempat mereka, si Juka pun harus menggelinding sampai ke tempat tujuan. Sebab si Juka berpikir ini adalah akhir hayat famili Rentaro. Di sisi lain, ibu Hakari memiliki akal nih, yaitu dengan cara naik ke loteng dan mengintip dari loteng tersebut. Akan tetapi di saat mereka merangkak menuju ke tempat tujuan, tiba-tiba ada hewan berbulu yang menggelitiki mereka semua. Alhasil di situ mereka pun ribut-ribut di atas. Dan di bawah, Rentaro yang mendengar itu pun semakin ketakutan nih. Kembali ke Shizuka. Ya, ia dihadang oleh tangga. Dan pilihannya hanya dua nih, hidup atau mati. Akan tetapi Shizuka harus melakukan hal ini. Namun tiba-tiba datang anjing penjaga. Sontaklah hal itu membuat Shizuka kaget, yang membuatnya langsung menggelinding ke bawah. Dan ia langsung menuju ke arah tempat mandi Rentaro. Namun di situ muncul sebuah bayangan yang membuka pintu kamar mandi, sehingga Shizuka pun langsung terpental menuju ke bab mandi. Dan hal itu membuat Rentaro kaget setengah mati, sebab ia melihat kuntilanak air. Waduh. Tapi di saat
dilihat, ternyata Shizuka yang sedang menangis. Namun di saat Rentaro panik, Shizuka malah tak sengaja melihat rudal Rentaro, yang membuat Shizuka pun langsung pingsan dong. Waduh, makanya Rentaro langsung membawanya keluar. Akan tetapi saat di luar, ternyata Rentaro menemukan mereka semua. Rentaro bertanya apa yang terjadi di sini. Tapi di situ mereka beralasan kalau sedang bermain peta umpet. Tapi karena Karene adalah seorang sundere, dia malah mengungkapkan dong kalau mereka tidak akan mengintipnya saat mandi. Otomatis ketahuan deh. Waduh. Maka dari itu Rentaro langsung membawa mereka semua ke kamar sambil menceramahinya. Shizuka yang demam pun menyatakan meskipun ia suka jerapah, tapi ia lebih suka rudal. Waduh. Kemudian di saat mereka semua bermain kartu, tiba-tiba Ibu Hakari izin pamit dulu nih. Dan Rentaro melihat Ibu Hakari memasang wajah yang melas. Maka dari itu Rentaro mencoba mengikutinya. Dan akhirnya Rentaro pun menemukan Ibu Hakari yang berdoa ke seseorang. Awalnya Rentaro tidak berani untuk ke sana, tapi Rentaro harus melakukan hal ini. Makanya Rentaro izin untuk menyalakan dupa bersama Ibu Hakari. Rentaro bertanya siapa orang tersebut. Ibu Hakari menyatakan kalau itulah suaminya, atau kata lain ayah Hakari. Dan setelah berdoa, Rentaro bertanya kenapa Ibu Hakari menjanda selama ini. Sebab Rentaro yakin kalau Ibu Hakari tidak punya kekurangan apapun dan pasti banyak pria yang mendekatinya. Namun Ibu Hakari tidak mau membahas hal itu, tapi Rentaro memohon untuk menjelaskan kepadanya sebab dia sebagai pacar dan juga sebagai menantunya. Alhasil Ibu Hakari pun mengatakan kalau ia tidak bisa melupakan suaminya sebab meskipun setelah meninggal, Ibu Hakari masih mencintai suaminya. Dan di saat Ibu Hakari mencintai Rentaro, ia merasa bersalah banget. Tapi di situ Rentaro langsung memeluk Ibu Hakari dan menyatakan Ibu Hakari tidak harus melupakan suaminya yang dulu sebab setiap orang bisa mencintai dua orang sekaligus gitu bro. Bro bu. Dan sebab cinta sejati akan tumbuh setiap harinya karena cinta itu nyata. Makanya Rentaro menyatakan jika kalau Ibu Hakari tidak mencintainya lagi, tolong untuk memberitahukannya. Tapi jika tidak, sebagai gantinya Rentaro akan berjanji selalu bersama Ibu Hakari. Makanya Rentaro akan bersama Ibu Hakari selama-lamanya. Sontaklah Ibu Hakari langsung memeluk Rentaro dan menyatakan kalau ia sangat mencintainya. Lalu Ibu Hakari ingin Rentaro menciumnya sebab ia teringat saat suaminya akan meninggal di waktu itu. Suaminya mengatakan kalau untuk menyimpan ciuman pertamanya untuk orang tersebut, dalam tanda kutip Rentaro. Maka selama ini Ibu Hakari tidak pernah menciumnya. Dan tiba-tiba Rentaro menarik Ibu Hakari dan langsung adu cikung. Waduh. Dan singkat cerita, di saat mereka semua tertidur, di situ Hakari pun berpindah tempat ke samping Rentaro. Dan Karene menyadari hal itu. Tapi di situ Rentaro terbangun karena Hakari. Hakari menyatakan kalau ia ingin tidur di samping Rentaro karena Hakari ingin selalu berada di dekatnya. Dan tiba-tiba Rentaro mengadu cikungnya. Waduh. Dan ia berjanji akan selalu berada di dekatnya. Di situ Rentaro langsung memeluk Hakari sampai pagi. Dan Karene akan membiarkan Hakari untuk menikmati hari ini saja. Akan tetapi Rentaro terbangun dong dengan suara aneh. Dan saat dilihat, ternyata mereka berdua yang malah membayangkan ciuman dengannya. Anjir, anime apa ini woi? Lalu Rentaro pergi ke kamar mandi. Tapi saat di tengah jalan ia tak sengaja bertemu dengan seseorang yang tak lain tak bukan adalah ayah Hakari. Ya, tujuan ayah Hakari ke sini ingin berbicara panjang lebar dengan Rentaro. Tapi ayah Hakari bingung dong kenapa Rentaro tidak takut kepadanya dan malah memanggilnya ayah. Padahal saat di kamar mandi tadi Rentaro ketakutan. Namun Rentaro mengungkapkan kalau ayah Hakari beda sebab Rentaro mengaguminya dan mengingatkannya tentang Hakari. Selain itu, Rentaro ingin mengatakan kalau ayah Hakari adalah orang yang hangat dan juga baik hati. Dan Rentaro menyatakan ke ayah Hakari kalau ia akan membahagiakan kedua perempuan itu. Ayah Hakari menyetujuinya karena ia telah mengawasi mereka berdua selama 16 tahun penuh. Meskipun banyak pria yang menyukai mereka berdua, tapi tidak ada dedikasi seperti Rentaro. Makanya ayah Hakari berani melepaskan mereka berdua dari belenggu yang mengganggu selama ini dan akan membuat kedamaian di dalam keluarga ini. Di situ Rentaro menyatakan akan berjanji mengawasi mereka berdua
dari sekarang. Makanya mereka berdua berjanji akan mengawasi masa depan kedua gadis itu bersama-sama. Di situ Rentaro berterima kasih kepada sang ayah karena sudah membuat ibu Hakari dan juga Hakari bahagia. Dan tiba-tiba ayah Hakari mengeluarkan api nih yang menandakan kalau akan segera pulang. Dan ayah Hakari memasrahkan kedua gadis itu kepada Rentaro. Sang ayah pun kembali ke alamnya. Di situ Rentaro tiba-tiba terbangun di pagi harinya. Meskipun Rentaro menganggap kalau tadi itu mimpi, tapi itu seperti kejadian nyata. Dan yang pasti, ia akan menepati janjinya kepada sang ayah. Dan setelah itu, mereka berlima pun pamit pulang dulu karena harus berganti seragam dan juga mereka berjanji akan berkunjung ke sini lagi. Akan tetapi ketika di sekolah ada rapat penting nih, makanya para siswa dikumpulkan di aula karena kepala sekolah yang baru telah datang yang ternyata itu adalah Ibu Hakari. Ya sebab karena sangat ingin bertemu dengan Rentaro. Ibu Hakari malah membeli seluruh sekolah dong. Sontaklah mereka semua kaget termasuk juga Rentaro yang sudah datang ke rumah Ibu Hakari. Alhasil setelah diberitahu kalau Ibu Hakari sedang di sekolah, Rentaro pun berjuang menuju ke sekolah lagi. Dan di sini kita diperlihatkan saat perjalanan menuju ke sekolah, Rentaro hampir saja bertemu dengan calon kekasihnya. Lalu Rentaro pun menuju ke atap gedung untuk bertemu mereka semua. Dan inilah kisah Rentaro yang memiliki 100 pacar. Dan episode kali ini pun berakhir. Waduh, akhirnya tamat juga nih anime. Soto Kobol Adim. Dan terima kasih kepada Bang Ultra yang sudah mau collab dengan YouTuber kecil ini. Waduh bro, jangan bilang gitulah, gue ini sama kayak lu, masih channel kecil. Tapi jujur saja gue senang bisa collab seperti ini. Meski tidak sesuai ekspektasi para penonton di rumah, tapi ingat bro, gue di sini selalu berusaha untuk menghibur kalian sebisa mungkin bersama Cak Mupi. Makasih banget Bang Ultra. Dan terima kasih kepada arek-arek Jawir yang sudah mendukung admin sampai ke detik ini. Waduh, gila banget nih Wibu Jawir. Salam Wibu Jawir, re. Waduh. Dan untuk Om, aku serahkan penutupan kepada Om deh. Pokoknya makasih ya buat Cak Mupi udah mau collab. Oh iya Cak, gimana nih menurut lu tentang anime ini? Dapat sesuatu gak Cak? Banyak banget dan selalu bikin salting sih. Kalau menurut gue nih, anime mengajarkan kita untuk berselingkuh, bangke lah. Ini anime bikin ngiri Cak. Karena sesuatu hal yang gak bisa gue lakuin lah kok jadi curhat. Ya tapi berkat anime ini gue jadi bisa menilai bro. Ternyata banyak pacar atau istri tuh ribet bro. Harus membagi waktu, membagi kasih sayang, dan lain-lain. Ya bagi gue yang gak suka ribet, mending satu aja lah cukup. Ya satu, tapi baik hati, cantik, dan tidak sombong gitu. Ya intinya setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Siap bang, itu bener sekali. Dan karena admin kan masih kecil ya kan, masih bocil, bocil Jawir. Makanya pendapat aku sama seperti Bang Ultra. Yang terpenting ini semua adalah hiburan buat kalian. Jangan ditiru dan jangan dilakukan di dunia nyata re. Ambil positifnya, buang buruknya, seperti kata Bang Ultra, mantap. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton ya semuanya. Wah, makasih banget loh. Gila sih admin, gak nyangka cuy sampai ke titik ini loh. Wah, gila-gila kalian cuy. Admin sangat bangga dengan kalian, waduh. Oke lah, terima kasih yang sudah menontonnya cuy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan salam kepeseng.